Assalamualaikum dan salam satu Nusantara. Apa khabar semua? Terima kasih banyak kerana stay tune YouTube channel saya, dan terima kasih kepada subscriber yang masih support saya, dan kepada yang baru tonton video ni, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Ya, yeah? Okay. So, sekarang ni anda nampak apa benda yang kain hijau meliputi sesuatu objek. So, sekarang ni saya nak, hari ni saya nak buat satu video untuk reveal the electrifying object in the world. Ya, yeah. Apapun stay tune, terima kasih banyak. Dan insyaAllah saya akan, hari ni saya akan buat lagi konten, dan saya akan sharing saya punya pengalaman saya sebagai pesakit COVID-19. Apapun pun saya minta ampun, minta maaf kerana lambat update. Sebab apa? Memang ada masalah teknikal sangat. Terima sekali internet. Apa boleh buat? Apa-apa pun layan tirolo. Terima kasih kerana layan ni terus saja, dan sebesar sedikit minta maaf lah, masih sama macam ni. Minta maaf eh, tak pandai nak edit. Okay, kita teruskan kita punya content, and we straight to our content. So sekarang saya nak reveal anda satu objek. Tapi tak payah pun, anda dah tahu dah benda yang saya nak reveal ni. Tapi cuma just ialah kita nak surprise lah, cuma nak sharing lah. Objek ni dia datang sekali dengan ni. Sebab ini segmen sharing. So saya nak share sikit. Objek ni datang sekali dengan benda ni. Saya tak biasa. So hari tu saya buat video tunjukkan satu set piece ni. Saya tak sempat nak buat benda ni. Terus masih dalam keadaan pemulihan. So dan pun ada masalah internet. Biasalah standard air Malaysia. Masalah internet Malaysia, biasalah standard air. Boleh tengok mana-mana YouTuber yang banyak simbang pasal internet. Macam mana kat dalam internet Malaysia. So nak tunggu 5G, tunggu lah. Insya 2030 pun ada 5G. Okay, alamak, okay. Sorry, kita teruskan konten kita. Okay, so sekarang tanpa menghilangkan masa lagi, saya mempersembahkan anda Kerusi Gaming Kai Nation. Kursi gaming sekali dengan ni. Tak, kursi bukan baru. Kursi bukan baru. Tapi kita nak buat gempak sikit lah kita punya video. Sebab apa, dah saya dalam latihan untuk bagi apa ni, ada COVID-11. Nak naikkan COVID-11 saya di depan kamera. Sebab apa, tak semua YouTuber berani nak bercakap depan kamera. So alhamdulillah COVID-11 saya dah makin lama makin ada improvement. Supaya lepas ni saya akan bercerita pengalaman saya sebagai pesakit COVID-19. Dan pun agak panjang juga. Sebab apa, ada mungkin saya akan buat dalam beberapa episod, tak adalah drama. Tapi saya akan buat juga. Sebab apa, dah 2 minggu banyak orang semua nak tunggu. Okey, tanpa mengganggu masa lagi, inilah dia kerusi gaming saya. Datang bersekali dengan ni, dan saya beli package bundle. Yang bundle lah dia, PC bundle. Okey, dan saya akan beritahu siapa owner sebelum ni. Anda mesti akan terkejut. So apa-apa pun stay tune, dan saya akan cerita serba sedikit tentang kisah K
kisah misteri. Stay tuned. Tak lama pun, sekejap. Thank you.